bab amalan yang membawa ke surga menjauhkan neraka. Pada suatu ketika, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang amalan yang bisa membawa manusia ke surga dan menjauhkannya dari neraka. Dialog itu kemudian dituliskan dalam hadis pendek berikut ini dari Abu Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku amalan yang dapat memasukkan ke surga serta menjauhkan diriku dari neraka." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah engkau beribadah kepada Allah dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu apapun, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyambung silaturahim." Hadis pendek ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari di buku 3 nomor 261 dan hadis riwayat Muslim nomor 13. Dikutip dari Syarah Riyadus Solihin jilid 2. Kandungan hadis ini adalah tauhid kepada Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyambung tali silaturahim. Amalan-amalan itulah yang akan membawa manusia ke surga dan jauh dari api neraka.